Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dapur Nyonya Emet. Kali ini kita akan masak spaghetti dengan menggunakan saus dari manteka. Ini bisa dibeli di Shopee ya teman-teman. Nah pertama kita rebus dulu ininya, spagettinya. Tambahkan minyak sedikit ya. Sambil nunggu ini bumbunya, spagettinya bumbu ala Nyonya Emet ya. Ini ada bawang putih cincang, lalu ada daun jeruk, ada daun tim, ada oregano, lada hitam, kaldu bubuk, garam, cabe, keju, dan ini ayamnya sudah diiris kecil-kecil, dan menggunakan butter ya. Dan ini saus primadonanya manteka. Kita tunggu matang ya. Ini direbus sekitar 10-12 menit. Ini sudah matang. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Kita mulai masak spagettinya. Kasih sedikit minyak dulu deh. Sedikit minyak ya. Minyaknya menggunakan minyak kelapa, karena kebetulan olive oilnya lagi habis. Kita tambahkan ke ini. Kita masukkan bawang putih. Ini bawang putih teman-teman, ditumis dulu. Lalu daun jeruk, lalu tumis ayamnya. Ayamnya sudah matang, masukkan cabenya. Kalau mau pedas bisa ditambah lagi ya cabenya. Lalu baru kita masukin spaghetti. Tambahkan bumbu-bumbunya.
oregano, daun, zeytun. Kaldu bubuk, sedikit garam, ini baru masukkan saus mentekanya. Buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng, Nyonya Emet punya bawang goreng yang sudah dikemas. Penampilannya seperti ini. Buat yang ingin memesan, silahkan catat link Shopee berikut ini ya. Bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke, sudah matang teman-teman. Spaghetti ala Nyonya Emet sudah siap untuk disantap. Kita tuang dulu ke wadah. Spaghetti Nyonya Emet siap disajikan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.